Ikut gimana? Apa? Ibu. Apa? Bentuk waktu. Ah, waktu ibu kata itu satu sini. Ada pokok-pokok betik. Tapi ada sepokok je. Jadi kita meronda, kita beli pergi sebelah sana pula. Ni apa ni, pokok tebu ke bukan? Ah, bukan kan? Buka, ini pokok tebu ke apa ni? Tebu. Tapi kat sana ada anjing lah, takut nak pergi sana tu. Jadi kita masuk dalam dulu lah. Nah, Afia, Afia ni bagaimana ni? Hei, geleng-geleng, angguk-angguk apa ni? Jom, jom, jom. Jom balik, dipanggil uncle dia masuk. Jom. Nak salam ni? Lepas tu je dengan jalan. Adik, kau nak buat apa adik Afia? Kita makan ikan lah, Afia. Afia. Makan ikan. Bapak ni mengunyap-ngunyap ni ha. Ni rempeyek yang saya buat semalam. Rempeyek kacang ni guys. Guys ni rempeyek yang saya buat semalam. Tapi dia ketawa, ada orang cakap tawa. Ni bismillahirrahmanirrahim. Tawa. Tapi kalau makan dengan pecel tu sedap. Lah. Ya, tutung ni sebungkus tepung beras 200 gram tepung ubi. Dapatlah satu tong penuh ni. Ni semalam saya dah ambil sikit untuk bagi dekat nenek diorang ni. Sebab saya minta daun limau dekat nenek diorang. Jadi saya bagi sikit kat mak mertua saya. Okay guys, jadi sekarang kita orang ada dekat kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Baru okay, jadi kita orang. Ada anjing. Okey, jadi sekarang kita orang ada dekat kebun mak nga. Tengok ada rama-rama tadi. Rama-rama mana? Nah, jadi ini kebun. Ini kebun baru, kebun mak ngah yang baru guys. Nah, mak ngah baru pindah dekat sini. Baru seminggu dia orang pindah sini. Oh, kita orang datang sini. Jadi ini jarak dia daripada tempat kita orang Masjid Tanah ke Belanda ni dalam sejam. Sampai sejam ke? Dalam 40 minit macam itulah. Adik, la ilaha illallah. Jadi kita orang datang sini tadi tu bawa macam-macam. Jadi kita nak tengok suasana dekat, kita nak tengok suasana dekat kebun, dekat pekarangan rumah diorang ni. Okay, jom. Diorang ni takut dengan anjing. Tu anjing tu besar tau, jangan keluar. Nanti takut nak gigit nanti. Nah, jadi rumah ni tu dinding dia tu papan. Tapi lantai dia simen tu. Mana Afia tadi? Tu, laki ibu. Nanti. Dah kenapa? Dia cucuk apa ni? Tada. Kita nak tengok. Kat sini. Ni kebun yang ni ada elektrik dan juga ada air pipe guys. Bilik siapa? Ni bilik Mak Itik. Dia congat je kipir. Ni dapur diorang. Ni kita orang tengah nak masak. Apa ni nak masak? Nak masak nasi impit. Ah pun tak adalah, dia tak darah pun. Sikit je tu. Ha, tak darah, mana dia darah?
Tak ada, mana ada darah? Jatuh. Jatuh tapi tak darah, tak apa. Nak buat apa tu? Kemudian dia ada bilik air. Tapi bilik air ni tak ada jamban. Ni bilik Mak Ngah. Ni bilik Mak Ngah. Bilik Mak Ngah ni tak ada, ada tilam. Tak ada tilam, tak ada karpet. Yang satu tu bilik ada orang Aceh. Dia duduk dalam bilik ni. Apa? Ni ada motor, motor uncle. Tak apa motor masuk dalam. Yalah. Motor uncle. Ha, dia beli hari tu. Tak, itu lain. Tu hari tu motor kawan dia nak jual. Ya, Haji ni. Ni apa air paip ni kat luar? Sini mandi, eh sini anu masuk pinggan. Ni ada buah, buah nona. Ni ah. Tapi ada asak dah. Kau Haji makan dah. Puasa. Puasa yang ris. Ada buah nona tu. Apa ada buah dia tu? Ni ni ada. Ini macam nak masak tapi ni dia kerih. Aduh, ada cuk spilo situ tu. Tapi ada sebuah lumpun. Ada pucuk betik. Ni betul-betul tepi jalan, guys. Tapi tak ada tepi jalan sangat. Ni langit dah gelap. Tu. Langit dah gelap. Ni jalan masuk dia. Daripada jalan besar, naik atas ni. Dia tak jauh sangat daripada jalan besar. Ni ada pokok mangga lah. Ada pokok mangga. Lepas tu ni ada nak tanam tembikai kat sini ni. Kat sana ada kebun sawit. Terus kena ambil barang-barang yang dalam kereta tadi. Tengok ni. Jadi tadi tu tengok double chin. Taklah, dia tak masuk dalam. Apa pula dia masuk dalam? Saya nak ambil. Tadi ambil barang lesung batu. Tahu tak saya bawa lesung batu daripada rumah. Ni ada bantal. Tengok ni. Ni tadi saya bawa bantal ni. Sebab Mak Ngah tak ada bantal, so bagi bantal dua. Lepas tu ada air mineral tadi beli kat family store. Alah ni dah kenapa pula jatuh ni ha. Bawa mangkuk pakai buang kot dah. Diorang ni mangkuk tak cukup ke apa. Lepas tadi kita orang bawa kipas besar. Ingat kat sini tak ada kipas. So kita orang bawa kipas besar tadi. Sebab takut budak nak tidur ke apa. Lepas tu. Ha? Nak pergi mana tu? Bye. Mana anjing? Mana tak nampak? Ni ambil apa tu? Bantal. Dia tak kena tu Mak Ngah. Ais ni kau bawa bawa dia dibawa lampu suluh tu macam dibawa kamera pula. Eh, nak buat apa tu? Jangan main lampu suluh. Tu Mak Ngah panggil tu. Nak pergi ke tak nak? Ni langsung jabir ya? Ni ambil. Yahudia ni mau barang-barang burger. Nak nak burger dulu. Dia tu ni sami anak-anak Aceh tu boleh makan. Sebab banyak lagi burger aku biaga saya banyak rumah bawa kan. Nak kecilnya ada gos macam cabai kalau. Ni ya, nikah. Ha tu mana? Nak bawa dulu. Ha. Tidak tentu. Menanu. Sawah.
Tengok ada orang tu nak pergi mana tu. Bye. Bye, nak pergi mana tu? Budak-budak ni ikut Mak Ngah dia pergi meronda kebun. Okay, lepas tu kita orang tadi ada bawa barang-barang untuk masak burger, guys. Ni ada kuali lepek, pinggan dan juga mangkuk terpakai. Pakai buang. Lepas tu ada bawa tisu juga. Ish. Lepas tu barang-barang burger. Takutlah anjing. Takut. Apa tu bapak ni dah berdengku dah. Siapa suruh buat? Untuk buat angkat berat. Ni dah kerja berat dah angkat berat lagi buat apa? Dia nak body yang sadu. Ni ada traktor. Traktor apa? Jengkaut. Dengan jentolak. Jengkaut. Kita makan lontong. Ni ada nasi impit. Ni tengah goreng ikan. Ni kuah lontong dia dah masak. Pakai nangka muda. Apa dia? Nak apa? Dah, jom. Pergi sana, jom. Jom kita duduk sini. Okey, jom main. 1, 2, 3. Mas sini duduk sini. Nah, macam ni guys, apa ni keadaan rumah kebun Mak Ngah yang baru. Bang. Tengok tu salad tu dah ni. Ambil sini jap, bawa sini bang. Ni baby. Aduh. Ni Ais nampak tudung dia sepah-sepahkan. Ni korang, kita orang tadi bawa mangkuk dan pinggan pakai buang. Masa ingat kan takut, sebab tadi saya bawa sebab takut dekat sini tak cukup pinggan dengan mangkuk. Tepilah ibu tengah. Lepas tu ada bawa tisu juga. Tepi. Lepas tu ada bawa pan juga untuk bakar burger. Bakar daging burger. Ada bawa kertas burger juga. Tepi. Tadi nak babai-babai dalam tu Afia ni. Ini ada salad. Sana. Ni ada apa namanya? Wrap. Ni ada sos-sos. Balik sini. Jangan buka. Kami pinjam dulu. Kami sini pinjam. Ada, lepas tu ni ada sos-sos semua, sos burger lah dia tu. Alah, banyak semut lah dalam. Lepas tu ni ada daging burger juga. Angkat tengah. Ha? Kerja apa lagi? Nama dia Shakila. Ah, dia Afia nak ngacau uncle ni. Ah, kau jangan nak ngacau uncle eh. Ada dorang ni nak makan, guys. Ni ada beli sambal ayam tadi. Ni ada sambal tempe dengan ikan bilis. Dah cuba. Tapi dah aku nak pergi mana? La ilaha illallah. Hai, ini pula mengacau. Hai. Namanya. Namanya ni Amoson. Dia 2 tahun ke? Apa kerupuk ya? Ni taruh. Ada kerupuk lontong. Adik. Ya. Ni nak pergi ah.
La ilaha illallah, jangan mengacau. Ayah nak makan lah. Afia ni mengacau. Tadi Aulia makan dengan ais pun dia mengacau juga. Letak belah tepi. Angkat-angkat belah tepi. Eh, dia hantuk-hantuk. Berbencang. Eh. Tengok tu, siapa tu? Siapa tu? Afian. Kita iya. Anggaplah Afian ni semua orang makan dah, semua dia dengan macau ni ha. Ni mah lontok apa gini lontong. Ha. Tok gedeng ayam ni. Nak tu tak masak. Masak lemak tu tak nak. Dah jangan mengacau. Bagi dekat uncle nanti dia kacau nanti. Gapi dah nanti ibunya nanti. Ani ama. La ilaha Tuhanku. Tapi 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 la ilaha auli auliya pula afia kau ni lah. Sana. Dah nampak kau pula yang tumpah kah? Nak nasi nak makan. Ayah dah. Kami makan lontong. Nak makan lontong sini. Ais nak buat suatu tangan tu. Ais. Belakanglah kau. Kau masuk air tangan ku dalam nasi tu. Nak makan apa kau buat? Kan adik dah makan dah tadi. Janganlah mengacau. Ambil botol. Duduk.